Ketika rakan sebaya berusia 16 tahun berada di bangku sekolah, nasib malang menimpa seorang gadis apabila dia diculik dan larikan ke Segitiga Emas untuk dijual sebagai hamba sindiket pemerdagangan manusia. Titik hitam hidup mangsa itu dikongsikan menerusi bahagian pertama laporan eksklusif Fazli Ahmad. Michelle bukan nama sebenar berasal dari ibu negara tampil kepada saya untuk menceritakan kisahnya. Mimpi ngerinya bermula selepas dia dicolek ahli sindiket ketika keluar rumah bersendirian untuk membeli kuih. Dalam kejadian pada Februari tahun lalu, dia dilarikan ke Kelantan dan diseludup ke Thailand melalui jalan tikus dan akhirnya tiba di kawasan Segitiga Emas Laos. Hanya dalam tempoh 4 bulan, Michelle 4 kali dijual kepada sindiket berbeza dipercayai didalangi warga China. 4 bulan tentu saya kena jual tak sama punya company. Bagaimana? Yang first company, dia bukan, dia pun scammer, tapi dia scammer tu nak tipu orang naik kerja. Lepas tu dia orang, saya dekat company tu satu tu minggu saja, lepas tu bos tu jual saya pergi company lain. Lepas tu sampai company lain tu love scammer lah. Katanya dia direkrut untuk melakukan penipuan love scam oleh ahli sindiket warga China. Taktik digunakan iaitu menyamar menggunakan identiti sebenar individu lain diperoleh di akaun media sosial untuk menipu mangsa di Amerika Syarikat dan Kanada. Michelle tidak pernah menerima sesen pun upah, malah berhutang makan dan minum yang disediakan. Setiap mangsa juga ada hutang kepada sindiket kerana dipaksa membayar kembali setiap kos dan upah sindiket untuk memperoleh mangsa dari tanah air. Kerana usianya yang paling muda dalam kumpulan lebih 20 mangsa rakyat Malaysia, nasibnya lebih baik kerana hanya menerima ancaman namun tidak dipukul dan diseksa seperti dialami mangsa yang lain. Tak boleh lari sebab yang dekat tingkat-tingkat ada sana punya kad. Nah, ronda-ronda dekat sana lah. Kalau dia sana pun ada CCTV banyak. Kalau dia orang nampak you curi keluar ke atau lari keluar ke, dia sudah tangkap you, dia pergi lock satu bilik, lepas tu dia pukul awal lah. You tak pernah kena? Tak. Kawan you pernah kena? Kawan saya pernah pukul dengan sok. Tertekan dengan kekejaman penjenayah yang sering membawa senjata api dan alat senjata elektrik, Michelle nekat mencuri telefon bimbit sindiket dan akhirnya berjaya menghubungi adik dan ibunya di tanah air pada Julai tahun lalu. Maklumat diberikan Michelle kepada keluarganya menjadi petunjuk kepada unit anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan migran ATIPSOM Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Sindiket amat perang apabila remaja itu berjaya dikesan PDRM menyebabkan mereka gagal menjual gadis itu kepada sindiket di Myanmar. Namun penderitaannya belum berakhir apabila dia dijadikan mangsa pemuas nafsu. Kena rokok dua kali lah. Lepas tu sudah keluar dari company, saya ada pergi jumpa doktor. Ada sekarang, sampai sekarang saya pun ada makan ubat tidur. Sebab? Sebab tidur, saya tak boleh tidur sebab hal tu lah. Selepas setahun dalam genggaman sindiket, Michelle bersyukur kerana diselamatkan PDRM dan dibawa pulang ke tanah air pada Februari lalu. Ibarat mati hidup kembali, anak kedua daripada 4 beradik itu kini memulakan hidup baru dan enggan melihat remaja lain mengalami nasib yang sama. Berdasarkan keterangan semua mangsa penipuan sindiket berusia antara 16 dan 30 tahun. Tetapi remaja adalah sasaran utama sindiket tembabit. Ahli sindiket pula membabitkan daya tempatan dan kumpulan tembabit dipercayai mempunyai jaringan antarabangsa. Walaupun sebahagian anggota sindiket sudah dicekup polis, namun saki-baki ahli rangkaian masih bebas. Fazli Ahmad, TV3.